atas serbamuslim.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Najla dari taserbamuslim.com. Kali ini saya mau mereview sebuah Al-Quran import dari Mesir. Ini dari penerbit Darussalam. Qurannya agak kecil ya, ukuran B6, sebesar buku diary gitu ya. Ini hardcover. Langsung kita lihat saja. Ini Al-Qurannya nggak macam-macam, cuma seperti Al-Quran biasa saja. Darussalam, Al-Quran Al-Karim Birasim Uthmani dengan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Cuma gitu aja. Ini isinya seperti ini. Setiap lafaz Allah diwarnai dengan warna merah ya. Huwa ini juga kan menunjukkan ke Allah ya. Huwa Rabbi, Tuhan juga sama, Rabbukum. Jadi yang maksudnya ke Allah diwarnai dengan warna merah. Kemudian di belakang di sini ada doa khatmul Quran. Kemudian ada keterangan dengan berbahasa Arab. Ta'rifu bihadzal mushafus syarif. Pengenalan Al-Qur'an ini. Ini bahasa Arabnya Arab gundul ya. Hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa membaca dan mengartikan, orang-orang pesantren. Saya sendiri kurang paham ya. Maklum. Pedagang. Nah, ini daftar isi, ini daftar isinya. Kemudian di bagian paling belakang ada semacam sertifikat gitu ya, dari Al-Azhar Islamic Research Academy. Kurang lebih seperti ini. Ini scan sepertinya ya. Di scan. Ya, cuma seperti itu saja. Ini harganya lumayan mahal. 75.900 untuk Quran Darussalam ini. Quran import. Biasanya banyak yang senang beli Quran ini untuk wakaf. Diwakafin ke pesantren-pesantren atau ke Sang Quran. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Bagi teman-teman yang berminat untuk memiliki Al-Quran ini, teman-teman boleh order via web kami di www.serbastreetmuslim.com, atau teman-teman juga bisa chat ke saya di 087-870-173-490. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.